Now, it is time to update fans on a legendary fighting game. Legendary fighting game. And that includes me. Street Fighter pasti sih. Capcom ya? Kan Capcom soal. Its first iteration and have been playing each one ever since. So, let's check it out. Okay, let's go. Animated trailer kah? Season 2 please, season 2. Season 2 pasti ini kan. Harusnya season 2 kan ini. Wait a minute. Jaket merah. Sebentar. Capcom versus SNK is real, baby. Terry balik. Bukan balik, si Terry muncul di SF6. Hah? Dua lagi. Maesi Ranui, ya ampun. Ikutan juga dong. And this Elena? Okay, balik dari SF3. Let's go. Pasti ada satu lagi sih. Siapa tuh? Set kah? Bukan set. Aduh, gak mati-mati nih orang. Balik lagi dong. M. Bison kembali dong. Vega. Well, ini dia guys, season 2 kayaknya. Sa, M. Bison, Terry, Elena. Season 2 ya. Well, yeah. Oke, Unreal Engine. Wah. Sparking Zero guys, harusnya tanggal rilis ini. Harusnya tanggal rilis. Oke, Tenkaichi Budokai-nya. Oke, set. Oke, monkey-nya juga ada ya, monyet raksasanya. Fight as Legend. Seberapa Namek yang hancur? Majin Vegeta, oke. Cutscene in game juga. Oke. Dananya masuk juga ke situ ya berarti, nggak cuma gameplay. Story modenya gimana ini berarti? Oke lah. Back to heaven. Oh, ada meter satan juga. Ayo mana tanggal? Oke, 11 Oktober. Oke, let's go. Oh, ada pre-order bonus ya. Gitu ya, Bandai. There you go, internet. We got your release date for Sparking Zero, October 11th. Now we step into the world of Delta Force Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a... And now, I have an update for you on Fatal Fury. Fatal Fury, let's go! Okay, Fatal Fury kah? For real this time. Okay, sudah Capcom versus SNK di sebelah, sekarang saatnya kembali ke SNK lagi ya. Harusnya sih nggak masalah. Melihat bapaknya main arcade, sekarang saatnya ya guys. 20 tahun berlalu. Kembali ke masa sekarang, Fatal Fury, City of the Wolves. Sunrise and the Trend lagi musiknya dong. Oke. Bijenet, welcome back, Mbak. Lebih dipoles ya, jadi kayak F15. Terus Fox ini siapa ini? Karakter baru kah? Ya, mungkin. Oke. Dua karakter baru berarti. Unleash Your Fury. Set. Oh, ada mini game-nya. Oh, buat latihan ini pasti motion. Loh. Gitu doang. Ah, SNK ngapain sih? Mungkin gameplay trailer-nya udah di ini. Nanti deh coba cek deh. Tunggu sampai selesai ya, guys.
Pak Halo enggak. Thank you guys. All right. And now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game. Hah? Power Rangers? Oh, ini seri game-nya lagi. Bukan lanjutan DLC Battle of the Grid dong malahan. Reto apa tadi? Dari awal lagi. Apakah beat 'em up? I don't think. Oh, beat 'em up lagi dong. Berlima lah, bisa berlima ya berarti. Aduh, gimana ya aku bilangnya ya? Nggak bisa move on lebih tepatnya sih di game. Oranges, aduh, MMPR, beat 'em up. Masa ini nggak ada inilah. Battle for the Grid lah. Ya ampun. Why? Ini pun pakai ya itulah ya. Kecewa nggak kecewa sih. Oke lah ada game baru tapi di tempat lagi. Menjualan nostalgia lagi dong. Aduh. Rita rewind. Ikonik sekali ya. Nah, game lain, udah game lain ini. Itu doang ya. Kayaknya udah itu aja ya berarti ya. Berita fighting game dan beberapa mungkin yang menarik. Yang lainnya mungkin ya tipikal game AAA dan ininya. Tadi ada ini sih. Sebentar. Tadi ada berita dari Riot Games tapi ternyata bukan 2XK. Oh, cuma Valorant doang. Aduh. Sega juga Sonic doang, enggak ada Virtua Fighter pun ataupun itu Bandai Namco 100 Parking Zero doang. Tekken enggak ada. Jadinya Arc System Wars juga enggak masuk sih. Ya udah berarti ya. Cuma itu doang ya. So, ini dia kita lihat SNK udah. Oh, udah ada ininya, trailernya berarti. Ada Bijenet sama Fox Reaper ya. Ya mungkin nanti aku bakal lihat sih. Dan ini Street Fighter. Street Fighter udah ini ya. Oh iya, jadi juga karakter reveal. Udah ada M. Bison, Terry, Elena sama Mai. Well. Capcom versus SNK is real, guys. Aduh, bisa-bisanya dong. Yang pasti sih SNK apa udah ada ya, kalau SNK udah ada gameplay-nya ya berarti apa namanya? Fox Reaper, karakter baru, dan Bijenet. Ya, itu mungkin nanti buat simpanan pribadi sih. Apa kita harus breakdown juga di sini? Kayaknya ya, enggak lah, ini khusus Summer Game Fest. Summer Game Fest tadi tidak terlalu menarik ya. Mungkin berita fighting game masih bikin aku melek, tapi ya secara overall sih mungkin kurang-kurang aja. Karena beberapa game juga udah punya fest-nya sendiri, udah punya showcase-nya tersendiri ya. So, apakah akan ada? Mungkin kita bakal nunggu lagi berita fighting game di Evo lagi sih. Ya udah. Kalau gitu aku mau tonton trailernya Bijenet dulu di sini.